Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa wisuda ke-81 ini ya salah satu keistimewaannya bahwa wisuda pertama dengan akreditasi universitas unggul. Ya, begitu juga akreditasi ISO 21001 2018 ya. Alhamdulillah wisudawan pada hari ini 834 dan kelihatan bahwa prestasi akademik yang diperoleh mahasiswa pada periode 81 ini rata-rata agak tinggi, malah dari 800 itu 490 itu berprestasi cum laude, ya. Kemudian sangat memuaskan. Yang memuaskan hanya 155. Jadi tinggi-tinggi semua prestasinya ya. Sehingga ya alhamdulillah. Kemudian rata-rata 4 tahun. Ya, rata-rata 4 tahun. Ada yang kurang dari 4 tahun. 3 tahun 6 bulan. Ya 3 tahun 8 bulan ya itu ya, tetapi rata-ratanya artinya ya rata-rata ada 4 tahun ya, begitu. Alhamdulillah, jadi kita bersyukur bahwa dengan semangat para dosen, semangat pimpinan fakultas dan pimpinan program studi mendorong mahasiswa untuk selesai. Kemudian yang doktor ada 4 orang, alhamdulillah juga telah melahirkan doktor 4 orang pada tahun periode 81 ini. Ya, itu yang menjadi keistimewaan. Kemudian kita ada program ke depan, kita luncurkan adalah pastret itu di semester 7 sudah bisa masuk memprogramkan mata kuliah S2 yang ada di PPS itu. Nah, kemudian keistimewaannya lagi hari ini bahwa kita deklarasi kampus sehat Islam, kampus sehat Islami bersih dari narkoba. Kita kerjasama dengan BNN sehingga ya dideklarasikanlah bersinar itu ya, kampus bersih dari narkoba ya, saya kira seperti itu. Terima kasih.